السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين Subhanallah Alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar wala haula wala quwwata illa billahil al aliyil azim adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahral dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal alimul hakim nawaitu ta'allum wa ta'lim ta wa naf' awal intifa' wal mudakara wa at-tadhkir wal, wal ifadah wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن إلى قوله فصل في آداب المتعلم جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم ومن آدابه أن يجتنب أسباب أن الأسباب الشاغلة في أن تحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة ينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح فساد الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقد أحسن القائل يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك ويتواضع للعلم فبتواضعه للعلم يدركه وقد قالوا العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره

Orang-orang yang akan mempelajari Al-Qur'an, atau anak-anak yang akan mempelajari Al-Qur'an, kalau di beberapa pertemuan yang lalu sudah disebutkan tentang adab-adabnya guru di dalam mengajar semua ilmu, khususnya Al-Qur'an. Kali ini menyebutkan adab-adabnya murid. Akan tetapi, adabnya murid dengan adabnya guru memiliki kesamaan, tapi murid memiliki tambahan. Jadi, yang sudah disebutkan kemarin itu berlaku juga kepada seorang murid, ya. seperti tidak menghinakan ilmu, ya. kemudian. Dalam keadaan suci tidak banyak menoleh, duduk dengan tenang, memakai pakaian putih dan yang lain sebagainya. Adab untuk guru juga adab untuk murid. Jadi apapun adab yang dimiliki, yang disunahkan atau yang dianjurkan untuk seorang guru, untuk seorang ustadz maka adab itu juga dianjurkan untuk seorang murid. Akan tetapi murid memiliki tambahan ya, Memiliki tambahan adab Ini yang akan disebutkan Tambahan daripada adab-adab yang sudah disebutkan Untuk guru itu juga untuk murid nah, Tambahan adab yang khusus untuk murid apa? Wamin adabihi dan diantara adab-adabnya An yajtani bal al asbab syagila an tahsil Seorang murid harus menghindar dari segala sebab yang dapat menyebukkan dia dari mendapatkan ilmu apapun yang dapat menghalangi dia untuk belajar atau mengurangi konsentrasi dan fokus untuk belajar, maka seorang murid harus menghindarinya. Apapun itu, misalnya pekerjaan, sekiranya ini dapat mengganggunya, akhirnya meninggalkan, mencari ilmu, atau dapat memecah pikirannya. Di dalam mencari ilmu, maka lebih baiknya dihindari dijauhi. Karena butuh apa? Konsentrasi penuh. Sebagaimana ilmu dengan lisan halnya berkata, "Kalau kita memberikan sebagian yang kita punya untuk ilmu, ilmu nggak akan ngasih." Tapi kalau kita berikan semua yang kita miliki untuk ilmu, ilmu hanya memberikan sedikit dari apa yang dia miliki. Sedikit dikasihkan kepada kita. Ati kulak, sautika ya. baldi. Berikan totalitas kamu untukku. Sautika baldi aku akan berikan kepadamu sebagiannya sebagian nah, kita lihat para Aulia para ulama mempelajari ilmu luar biasa totalitas untuk ilmu totalitas nggak setengah-setengah nah, akan tetapi yang mereka miliki daripada ilmu sedikit Loh, ini faham ini faham ini luas ini nah, seperti Imamul Ghazali misalnya yang dikatakan Haber Orang yang sangat luas Sangat dalam keilmuannya Tapi tetap Bagi ilmu Itu sedikit Orang kaya Orang kaya Uangnya miliaran atau triliunan misalnya Satu juta Berarti buat dia satu juta itu sedikit Sama halnya air laut Kita ambil Kita minta dari laut Minta airnya satu timba Atau satu drum Banyak itu bagi laut Sedikit bagi laut sedikit, kita pun yang mengambilnya nggak melihat ada kekurangan dari, dari laut. Kenapa? begitu banyaknya air di laut sama dengan ilmu kita memang ketika melihat seseorang berilmu itu faham bab apa kitab ini faham kitab itu hafal kitab ini kitab itu kita mungkin akan kagum tapi bagi ilmu apa yang dimilikinya itu masih kecil masih sedikit dan itu sesuai yang difirmankan oleh Allah wa ma'uti al ilmi illa khalilah Tidaklah aku berikan kepada kalian daripada ilmu illa kali kecuali sedikit. Tapi sudah membuat kagum kita kan gitu ya. Sudah membuat kagum kita. Lah pencari ilmu itu harus totalitas. Apapun yang dapat menghalangi ia dalam mencari ilmu. Atau mengganggu konsentrasinya dia dalam mencari ilmu. Itu harus dihindari. Apapun itu. Karena itu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Mertuanya Habib Zain bin Sumit Mertuanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ketika beliau belajar di Rubat Tarim Dapat surat Dari keluarganya Belum ada telepon Surat Sampai surat Ditaruh Tak dibaca Kenapa? Bagi anak pondok, ini akan mengganggu konsentrasinya. Niatnya orang yang di rumah baik, ngabari. Ini nikah, ini sakit, ini mati. Niatnya baik supaya tahu, kan? Gitu niatnya baik, tapi yang di pondok pecah pikirannya. Anak pondok itu kan ada kejenuan Ada kebosanan ya. Seperti halnya yang hadir Kalau bosan, kalau jenuh Tak melu, enteng Tak melu harus Males o -o. Enak, ustadz pas ngono Balik-balik kayak ngono coba Ndak usah pinter akhirnya eh. Lah kejenuan Kemudian Males kebosanan itu nggak boleh kemudian diikuti tidak boleh harus dilawan jenuh baik bosan tinggal misalnya loh lah bosan sama ibu tidak ditinggal bisa pasti ada dari kita ini yang bosan juga sama istrinya kadang-kadang tapi kenapa nggak ditinggal pancet tetap ngobrol tetap sekamar dan yang lain sebagainya. Apa nak ada eh? Tapi kok ilmu kok ditinggal? Karena bosan. Lah kebosanan itu ada, kejenuhan ada. Bagi anak pondok lebih-lebih. Kenapa mereka berada di tempat yang mungkin ketat dan lain sebagainya. Nah. Lah ketika dapat kabar itu akan menambahkan kebosanannya atau kejenuhannya atau kesumpekannya akan menambah bertambah. Lah kalau sudah bertambah hal seperti itu dalam pikiran anak yang di pondok misalnya tidak ada jalan lain yang ada di dalam otaknya kecuali apa satu berhenti. Ya apa caranya? Ada yang kabur dari pondok baru hilang. Ada yang izin pindah pondok. Undur, hilang. Dan yang lain sebagainya. Karena apa? Pecah. Pecah. Dan itu tidak diperkenankan. Makanya anak pondok yang pintar dia yang menghindarkan dirinya dari segala hal yang dapat menghilangkan konsentrasi atau mengganggu kefokusannya. Dia bukan dari orang lain tapi dari dirinya. Karena itu beliau Muhammad Al-Haddad dapat taruh, dapat taruh, dapat taruh. Jadi dapat setiap dapat surat nggak pernah dibaca. Sampai kapan? Sampai beliau mau pulang. Selesai belajarnya, mau pulang dibuka satu-satu suratnya. Ada berita ini zuat, ada berita ini sakit, ada berita ini meninggal dan lain-lain. Tahunya setelah mau pulang. jadilah beliau oleh Muhammad Haddad memiliki anak-anak yang hebat-hebat menantu yang hebat, hebat loh karena apa e, menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat mengganggunya saat belajar apapun itu apapun itu Ella sababan labu daminulil kecuali kalau sebab itu memang dibutuhkan untuknya kalau sebab itu memang dibutuhkan nggak apa apalah Menyibukkan diri untuk hal itu Hanya untuk hal itu Tidak untuk yang lainnya Jalan-jalan Hajan ndak itu Oh enggak, enggak haja. Kepalanya enggak terlalu penat kok Biasa-biasa aja, enggak terlalu pusing nggak terlalu anu, nggak butuh jalan-jalan Orang butuh jalan-jalan Refreshing itu kan kalau kepalanya full Mau pecah masalah ini masalah itu numpuk full mau pecah butuh refreshing kalau enggak full masih longgar-longgar kok ibarat celengan itu masih bunyi kelenteng-kelenteng-kelenteng kosong masih ada masalah bukan enggak ada tapi masalahnya satu dua tiga lah kepalanya masih bisa nampung banyak lagi misalnya lain enggak butuh jalan-jalan berarti enggak hajar refreshing tadi itu enggak hajar Nggak. Tapi kalau full Mau pecah kepalanya ini Nggak muat sudah Bertubi-tubi masalah yang datang Butuh jalan-jalan refreshing Butuh set. Untuk Menurunkan masalah-masalah ini Nah nggak apa-apa Memang dibutuhkan Hanya untuk itu Setelahnya balik lagi Dengan kesibukan yang yang ada Jadi kesebab-sebab kalau memang itu diperlukan, nggak masalah, eh, tidak masalah. Tapi kalau tidak, lebih baik dan dianjurkan untuk dijauhi. Kemudian wayang bagi Hiragal bahwa Minal Adenas. Seorang murid tadi itu ketika mau belajar harus membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran. hati itu bisa kotor sebagaimana pakaian atau sebagaimana anggota badan yang lahir. Lah kalau anggota badan yang lahir atau pakaian kalau kotor itu kita bersihkan sama halnya hati yang ada di batin bersihkan juga Kenapa? Karena justru hati itu yang lebih harus kita bersihkan daripada anggota yang bohir atau pakaian pakaian kotor nggak begitu masalah, badan kotor nggak begitu masalah, tapi kalau hati yang kotor banyak masalahnya, banyak masalahnya, sholat nggak khusyuk doa nggak yakin diijabai karena nanti dendam sama orang iri sama orang dan yang lain sebagainya mana artinya kotor lah pengaruh nggak pengaruh sangat pengaruh itu untuk ibadahnya untuk sholatnya untuk ilmunya untuk ibadahnya kebaikannya pengaruh tapi yang kotor kotor badan yang kotor misalnya pengaruh di sholat kita nggak pengaruh Bukan najis asal bukan najis Kotor Enggak pengaruh Tapi hati kalau kotor pengaruh Makanya harus dibersihkan Untuk apa dibersihkan itu? Lias luha wa Agar pantas untuk menerima al Menghafal al Dan mengembangkannya yaitu, mempelajari ilmunya seperti wadah. Kalau kotor, nggak pantas untuk diisi air atau diisi minuman. Tapi, kalau wadah itu bersih, maka pantas diberi minuman untuk diminum, sama halnya hati-hati. Kalau bersih, pantas untuk al-Quran, pantas untuk meng apa, menghafal Al-Quran atau mempelajari ilmunya. Al-Quran pantas Dan hatinya kotor Al-Quran palsu Menghafal Al-Quran bisa mengembang, Mempelajari ilmunya juga bisa Tapi yang keluar daripada ilmu yang ia pelajari Salah arah Mestinya ke sana dia ke sana dirubah oleh apa akal yang muncul dari syahwatnya bukan dari ilmunya tapi dari syahwatnya dari nafsunya yang mestinya pengertiannya maksudnya a menjadi b ngawur ngawur tidak sesuai kalau sesuai dan sangat menjaga nggak apa-apa ini sudah nggak menjaga nggak sesuai ngawur ya menjadi seperti liberal dan yang lain sebagainya lo ini kan karena nggak nggak pantas menerimanya wadahnya kotor minta dituangkan diminum sakit perut murus murus dan lain sebagainya akhirnya ya, sama halnya ilmu Al-Quran ataupun Al-Quran dan lain sebagainya dipelajari orang yang hatinya kotor ada dendam, ada iri, ada ria, ada sombong, ada bangga diri dan lain-lain sebagainya masuk ilmu yang diajarkan penyimpangan penyimpangan terjadi di dalamnya makanya bahaya harus apa dibersihkan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya ala inna fil jasadi mudghah salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal galab Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal darah Dan segumpal darah itu jika baik, bagus Maka akan baik seluruh jasadnya Jadi artinya apa? Tergantung segumpal darah tersebut Bagus Bagus semuanya Tapi wa'idha fasadat kalau rusak Fasadal jasadul kullu rusak semuanya Ala wahyal galab ketahuilah Yang dimaksud dengan putuh Adalah al -galab hati nah, Yang dimaksud adalah Hati nah, Jadi penting jadi, nah, Begitu juga dikatakan dalam sebuah Apa per Perkataan yutayabul galab lil ilm Hati itu diperbaiki, diperbagus untuk apa? Ilmu. Kama sebagaimana bumi atau tanah di perbagus diperbaiki untuk apa? Tanaman. Ya. Kita nggak mungkin mau nanam padi misalnya langsung nanam. nggak mungkin. Disiapkan dulu. Nah, di Dibajak ya. Bajak Kemudian dipupuki, disirami, baru nanti ditanami. Sudah pak, sudah siap untuk ditanami agar tumbuh. Enggak punya tanah lapang, langsung keduk tanam, keduk tanam, keduk tanam misalnya. Dikasih pupuk, disiram, enggak cocok. Walaupun bibit unggulan mati caranya bukan seperti itu, harus dibajak dulu semua tanahnya. Kemudian nanti kasih pupuk, disirami, baru nanti ditanami dan lain-lain sebagainya. Sama. Untuk mendapatkan ilmu, bajak dulu hati kita ini. Agar apa? Pantas cocok untuk mendapatkan ilmu. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Yang pertama menghindarkan dari segala sesuatu yang e, menyibukkan atau menggagalkan fokusnya. Yang kedua membersihkan hatinya daripada kotoran. Yang ketiga dalam fasal yang pertama ini yaitu an alimihi wa wa seorang murid itu harus bertawadhu kepada gurunya rendah hati dan beradab bersamanya wa in kana asghara min sekalipun gurunya tadi itu lebih mudah dari dia tawadhu itu sangat bagus bagi siapapun karena orang yang tawadhu itu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man tawadhu'a Rafa'ahullah Siapa yang tawadhu rendah hati Rafa'ahullah Allah akan mengangkat derajatnya Yang angkat derajatnya orang yang tawadhu. Bagi siapapun Untuk siapapun Lebih-lebih Murid kepada guru Harus lebih tawadhu, Harus lebih berakhlak Beradab sama dengan adab. Adab itu untuk siapapun. Siapapun harus beradab. Bila ingin terlihat indah. Tapi kalau dia tidak beradab. Seindah apapun dirinya. Tidak akan nampak keindahannya. Tidak akan nampak keindahannya. Lanteng bersih, rapi, harum, nggak punya akhlak, nggak akan nampak keindahannya. Seperti apa? Orang kotor rambutnya, semrawut, kulitnya rusuh, pakai pakaian mahal, akan kelihatan ke mahalnya, mewahnya itu pakaian nggak kelihatan. Kenapa? Karena yang maki kotor. Yang maki kotor. Kan gitu lah sama kita ganteng kita bersih kita rapi misalnya tapi nggak punya adab nggak akan nampak gantengnya bersihnya rapinya tadi itu nggak akan terlihat lebih lebih dari seorang murid harus beradab kepada guru sekalipun gurunya tadi itu lebih mudah seperti saya misalnya, ya hadir 25, 27 saya masih 20 tahun. Kan misalnya ini contoh. Nah, walaupun memang 20 tahun masih kan gitu ya. Nah, dan tetap murid wal apa murid itu harus beradab, bertawaduk kepada gurunya walaupun gurunya itu lebih muda dari dia. Baik lebih muda hanya waktu atau harian atau bulanan begitu juga tahunan. Bedanya cuma seminggu. Saya tanggal ini dia tanggal ini, tahunnya sama, tetap harus kamu hormati. Kamu harus bertawaduk dan beradab dengan dia. Beda bulan. Saya awal bulan, dia akhir bulan misalnya. Tetap beda tahun, tetap harus bertawadhu dan beradab kepada guru. Walaupun gurunya bukan hanya bukan hanya lebih muda misalnya, tapi lebih tidak terkenal. Muridnya ini terkenal. Gurunya kurang terkenal misalnya, tetap harus Tawaduk dan bukan karena muridnya terkenal kemudian gurunya nggak terkenal kemudian murid sok tidak beradab kepada gurunya, enggak tetap harus tawaduk, tetap harus adab. Begitu juga Pan nasab Oh, muridnya memiliki keturunan, garis keturunan yang bagus ini. Gurunya enggak, tetap walaupun muridnya memiliki keturunan yang bagus, tawaduk dan adab itu harus. Begitu juga dalam sholat. Muridnya lebih baik ketaatannya ibadahnya daripada gurunya. Tetap namanya murid, walaupun kesolehannya dia itu lebih sempurna daripada gurunya, tetap dia harus taat dan beradab. Oh. Misalnya karena dia lebih ibadahnya lebih luar biasa, lebih banyak, lebih besar kemudian dia tidak bertawaduk, enggak, tetap harus tawaduk Lo saya kan lebih banyak sholatnya saya lebih banyak puasanya saya lebih banyak membaca Al-Qurannya tetap tawaduk kepada guru, adab kepada guru tetap harus kenapa? loh, kamu belajar kepada siapa? dia apapun yang kamu lakukan, guru kamu mendapatkan apa yang kamu lakukan berarti dia selain mendapatkan dari apa yang dilakukan sendiri dia juga mendapatkan dari apa yang dilakukan murid murid melakukan ini melakukan itu dari mana dia melakukan dari belajar kepada gurunya gurunya yang mengajarkan lah berarti gurunya apa dapat sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda manda ila mitla a ujuri layan min ujurihim au kamakol. Siapa orang yang mengajak kepada kebaikan, ketaatan, Diikuti oleh orang yang diajaknya, jadi orang yang diajaknya tadi itu menjalankan, maka tidak kurang sedikit pun pahala yang didapatkan orang yang mengajak, seperti yang diajak. Orang yang diajak tadi yang diajarkan, tadi nggak pernah sholat duha, diajarkan sholat duha, difahamkan tentang sholat duha, fadilahnya keutamaannya dilakukan, yang mengajarkan nggak sholat duha. Misalnya ini Tetap yang mengajarkan ini mendapatkan pahala sholat duha Dari apa yang dilakukan orang yang mengajaknya Apalagi kalau dia sholat duha Dia sholat duha Kemudian yang diajarkan sholat karena apa, mengetahui dari dia misalnya Loh kan dia dapat lebih banyak Dari sholat duhanya sendiri juga dari sholat duha orang yang diajarinya Tawadu dan adab harus dan selain itu karena orang yang bertawadu untuk ilmu atau karena ilmu dia akan mendapatkan ilmu nah, enaknya seorang murid itu bertawadu kepada ilmu untuk ilmu jadi selain kepada guru dia juga harus tawadu kepada ilmu jadi bukan hanya gurunya tak tawa, kepada gurunya aja tawadu, tapi kepada ilmu seperti apa? dengan kitabnya ilmu ini harus tawadhu dia jangan, wah oh ini sekedar buku, sekedar kitab misalnya jangan, harus tawadhu karena apa? dengan tawadunya dia kepada ilmu dia akan mendapatkannya dia akan meraihnya sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair al ilmu harbun lil fata al mutaali kasaili harbun lil makanil ali syair ini al ilmu harbun ilmu itu adalah harbun peperangan bagi siapa lil fata untuk seorang pemuda al mutaali yang sombong Kasaili harbun lil makanil ali sebagaimana banjir aliran air itu peperangan dengan tempat yang tinggi. Artinya apa? Air tidak akan naik ke atas. Kalaupun naik dengan susah. Dan dia tidak akan sampai. Kenapa? Akan turun lagi. Banjir misalnya. Pasang dari laut. Woot, seperti tsunami. Naik air. Kedorong. Wut. Tapi apakah terus sampai ke atas puncak? Anda? dia akan turun kembali, kan gitu ya? Apa, apa tercapai ini? Airnya ke atas, nggak tercapai. Artinya apa? Tidak mendapatkan tujuannya, nggak mendapatkan tujuannya. Seperti seorang pemuda yang sombong. Dia belajar dari kitab ke kitab, dari tempat ke tempat, dari guru ke guru misalnya. Sombong, nggak akan mencapai. Berjalan, tapi belum sampai atas turun. Tapi kalau tawaduk enggak. Kalau tawaduk itu seperti apa? Air yang mengalir di tempat yang datar Atau dari atas ke bawah Akan sampai ke bawah Akan sampai ke tempatnya Paham ya? Nah. Kemudian Wayang an yang kau Dan seharusnya seorang murid tadi itu Tunduk kepada gurunya nah, Tunduk bilang a a dibilang b b tunduk ...waisawi yusawiru fi dan segala urusannya mau apa mau apa itu ngomong musyawarah dengan gurunya nah, orang dulu itu ilmunya barokah dan muridnya bisa berhasil dan manfaat untuk murid-muridnya karena apa karena apapun yang mau dilakukannya itu terlebih dahulu musyawarahkannya kepada gurunya. Bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti itu, anak mau buat ini atau mau buat itu dan lain-lain, saya memusyawarahkan kepada gurunya. Dan itu perintahnya Allah kepada Rasulullah. Allah memerintahkan kepada Rasulullah. Fa'idah azam ta'fatawakal Allah. Apa? walaupun uh, tak tafadhan ghalid al-ghalbi la yanfadhu min al-haqq fa'fu anhum wastawfir lahum wa shawirhum fil amr wa shawirhum Allah memerintahkan Nabi Muhammad shawirhum musyawarahlah kamu kepada mereka dalam amr huh? musyawarah walaupun Nabi Muhammad sudah yang paling mulia Nabi Muhammad yang paling tinggi keilmuannya pemahamannya tapi tetap diperintahkan oleh Rasulullah untuk musyawarah. Dalam kitab taklim muta'alim itu dikatakan apa? Orang yang sempurna itu adalah orang yang punya ilmu dan dia bermusyawarah. Itu orang yang sempurna. Tapi kalau separuh orang, dikatakan separuh orang, kenapa? Dia punya ilmu tapi nggak musyawarah. Nah, butuh musyawarah itu ya, karena pendapat dari orang-orang yang ada itu bisa jadi lebih bagus lebih tepat dari apa yang dia miliki karena nggak semua orang memiliki solusi oh anggapannya dia solusinya ini yang tepat belum tentu menurut orang karena itu perlu adanya musawaroh nah, ketika dibahas nah, kemudian ini mengatakan seperti ini yang pantas karena nanti seperti ini seperti ini seperti ini ini ngomong enggak yang pantas seperti ini karena kalau seperti itu akan terjadi seperti ini kalau seperti ini akan terjadi seperti ini. Nah musyawarah di situ akan muncul pemikiran-pemikiran yang menyatukan di antara mereka. Loh timbul lah. oh iya alasannya seperti ini alasannya seperti itu akan terjadi seperti ini terjadi seperti itu mana yang paling tepat di antara ini lah itu yang diambil ini namanya musyawarah. Tapi dalam musyawarah itu ada resiko. Resiko dari siapa? Individual orangnya. Kalau orangnya kemudian menganggap apa yang di yang dia miliki ya, itu bagus, dia akan mempertahankan apa yang dia miliki, tidak yang dimiliki orang. Dan itu tanda orang yang akan hancur. Dikatakan oleh Rasulullah: Salaf muhlikat ada tiga perkara yang dapat menghancurkan seseorang bahkan menghancurkan kaum di antara tiga itu apa ijabul mari biroye seseorang itu kagum senang dengan pendapatnya dengan pemikirannya berarti apa pemikiran orang lain nggak diterima Nah itu bahaya daripada individual orang yang bermusa warok nggak boleh seperti itu itu nama selain apa itu adalah egois yang mendahulukan apa yang menjadi pemikirannya atau pendapatnya enggak, enggak seperti itu musyawarah penting karena itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian wayakbal kauluh murid selain tunduk patuh musyawarah dalam segala urusannya juga menerima perkataannya guru nasihatnya guru itu diterima bukan dimentai nasihatnya guru dimentahi mentah nggak matang, mentah ndak setengah mateng ndak mentah dinasihati a ah, nggak didengarkan nggak dipakai mentah namanya atau didengarkan toh nggak dipakai setengah mateng itu namanya butuh apa mendengarkan memakainya oh ini mateng ini enggak dari terima dinasihati ini itu nyari ilmu fokus ilmu kamu punya anak anak kamu akan mencontoh kamu jangan melakukan ini jangan melakukan itu mentah nggak terpakai seakan akan mendengarkan tapi nggak terpakai mentah ini enggak bukan gitu murid-murid itu yang gak apa yakbal gaulah menerima dikasih ini terima dikasih itu diterima dipakai karena murid itu dimisalkan murid yang pinter murid yang bagus itu dimisalkan seperti orang yang sakit kalmaridil agil seperti orang sakit yang berakal ada orang sakit yang nggak berakal dikasih obat nggak diminum dibuang misalnya ini sakit nggak berakal tapi kalmaridil agil seperti orang sakit yang berakal murid itu Yak balu kalau al menerima mendengarkan memakai perkataannya dokter yang menasihati yang handal kan gitu suruh jangan banyak makan banyak minum makan ini makan itu kasih obat ini dipakai tidak banyak makan banyak minum kemudian makanan yang dimakan itu yang dianjurkan obat diminum secara teratur lah, ini apa pasien yang pinter nggak boleh banyak makan banyak minum misalnya lep, lep. Lep. donat 10 dintek no Mani ngono daging misalnya seperapat dihabiskan sendirian ini tidak boleh banyak makan anu banyak makan ya hilang bukan sembuh tambah parah ya. nah, seperti murid seperti itu juga Ugunya, mentah nah. olahraga supaya tidak ngantuan misalnya tidak olahraga tetap kerja tetap anu akhirnya ngantuan nyetel kipas banter kiap kiup motor nih wah nah, ini akhirnya tidak nerima ini mentah ini Ya, mentapa, naksumer, lo jangan mikir diri sendiri, pikirkan yang lain, Loh, yang lain kena kita pas banter masuk angin. Nah, iya kamu hilang panasnya, tapi sing senepiu gara-gara kena angin, ndak kamu pikirkan, mikir diri sendiri, pribadi lagi yang dipikirkan. Padahal Senin kemarin sudah kita ingatkan, jangan mikir secara keseluruhan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu pikiran kita. Kalau pikiran kita memang butuh karena kepanasan, antar no. Ita. Tapi pikirkan yang lain. Oh ini sing hadir, orang sing luwe tuwe toko aku. Lek kena kipas ni ni, senep, kisok masuk angin. Terus cukup ni ni, pokok eh, orang angin Isis misalnya. Nah, gitu. Lah ini murid itu menerima. Jadilah seperti pasien yang pintar, yang cerdas menerima kemudian diamalkan dilakukan pasti nantinya dia akan merasakan ini kalau nggak karena guru nggak mungkin seperti ini seperti itu makanya orang-orang dulu sampai mengatakan apa laulal murabi ma'arof tu rabi mereka sampai mengatakan kalau bukan karena pendidik aku nggak akan mengenal Allah kenapa? apa karena patuh mereka apa yang diperintahkan dilakukan setelah itu mereka mengetahui, oh ternyata seperti ini, seperti itu, seperti itu, seperti anak loh. Anak itu ketika diperintahkan orang tuanya ini, diperintahkan orang tuanya ini, mungkin dia terpaksa melakukan, melakukan, melakukan. Lah nanti ketika dia mulai sempurna jalan pikirnya, mulai sempurna akalnya, dia akan, oh ternyata orang tua nyuruh itu jadinya seperti ini. Oh ternyata orang tua anak nyuruh untuk meninggalkan itu karena seperti ini nantinya lo baru sama murid murid tak bisa jalan bikinnya seperti gurunya gak bisa lakonono nah. jalankan saja nanti kamu bakal tahu kalau sudah sesuai sudah cocok sudah pas baru kamu akan menyadarinya itu seorang murid. Duluan, gitu -gitu ya. dulu kan gitu-gitu ya melayu melayu kawan Munggah, Munggah, kawan mudun mudun kawan mencolok Nah, di kemudian hari mereka baru menyadari nanti mudah mudahan kita bisa menjadi murid murid yang menjalankan adab kepada guru guru kita dan mudah mudahan dengan adabnya kita kepada mereka allah swt memberikan keberkahan dalam ilmu kita memberikan keberkahan dalam kehidupan kita dan mudah mudahan dengannya allah swt menjadikan kita orang orang yang sukses dan membahagiakan guru-guru kita dengan kesuksesan yang bermanfaat, kesuksesan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wal sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.